Hampurasun sahabat Barani Fase Channel dimanapun, kini saatnya waktunya review produk. Saya sih baru lihat ini kayaknya sih produk terbaru, paling terbaru dari Ponce, itu Ponce Serum with Foam 10 kali kolagen. Menurut saya memang baik sekali ini fungsinya, manfaatnya untuk wajah ini terutama buat mencerahkan, membantu untuk mencerahkan wajah, untuk wajah yang keriput, untuk wajah yang kendor, untuk wajah yang berminyak seperti ini juga bisa, karena disini manfaatnya lainnya yaitu bright beauty, yaitu bisa membuat kulit wajah glowing dan pori-pori mengecil atau pori-pori tersamarkan karena mengandung juga 5 kali microfoam. Oke, kita coba langsung ya, basahin dulu aja. Tuangkan secukupnya ya, jangan terlalu berlebihan. Kita cek dulu teksturnya, secukupnya, jangan terlalu banyak. Seperti ini. Ya, jangan terlalu banyak. Kita tap-tap dulu deh, sekitar aja. Lalu dimasak pelan-pelan. Dimasak sebelum. Oh ya, teksturnya ini karena ada butiran scrub dulu nih. Strukturnya itu seperti krim ya. Kita rangkapkan ke seluruh wajah. Aromanya itu tidak berlihat, aromanya itu efeknya itu natural aja ya, kayak flower, bunga gitu, aroma tumbuh-tumbuhan. Di wajah juga enak, tidak berasa panas gimana gitu ya. Sebetulnya ini saya juga baru mau mencoba kemarin pas pencarian di belanja online itu, di nemuin Ponce ini, yaitu Ponce Serum Life. Biasanya saya memakai, pernah pakai juga, yaitu Ponce yang warna biru itu, Ponce ya, yang Ponce apa sih yang biasa dipakai Obi? Antibakterial. Oh ya. Obi memakainya itu Ponce antibakterial. Nah, saya juga pernah coba yang itu juga enak. Nah ya, ini saya coba di Ponce Wipo karena katanya mengandung, bukan katanya sih, ini tertulis mengandung 10 kali kolagen dan 5 kali mikrofoam. Deskripsi penggunaan selengkapnya bisa dibaca di bagian deskripsi atau bisa di searching Google Map. Ini menurut saya sih perlu dicoba ya, rekomendasi, yaitu bagi wajah yang berasa kendor, capek-capek, atau yang kurang istirahat, atau yang pori-porinya besar, yang berminyak juga kayaknya dicocok-cocok aja ya, karena tadi juga saya belum cuci muka, baru bangun ada minyak gitu karena semalam udah pakai malam. Nah, setelah pemakaian ini di wajah itu berasa adem pasti ya, adem terus kencang tapi tidak panas. Misalkan ada sebagian sabun wajah itu berasa panas di wajah. Oke, semoga review kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan ini produk dari paten dari produk Ponce ini perlu dicoba, yaitu Ponce Serum with Foam. Oke, terima kasih Ponce. Dan kemarin belanjanya juga via Shopee. Terima kasih Shopee. Ekspedisinya via GNT Express. Terima kasih. Sampurasun.